Little do you know how lastly, little do by the memories pick myself from peace. Teman-teman, kita langsung saja mulai tutorialnya. Seperti biasa, kita buka aplikasi CapCut. Lalu langkah selanjutnya, kita bakalan beralih ke bagian proyek baru. Love you, but... Di bagian proyek baru ini, kalian bisa beralih ke bagian foto. Dan kalian bisa pilih satu foto secara random ataupun foto yang udah kalian siapin sebelumnya. Bebas ya guys. Oke, aku pilih dulu fotonya. Kalau udah ada fotonya, kalian klik saja dan kalian klik tambah. Langkah selanjutnya, kalian beralih ke bagian akhiran, kalian klik dan kalian klik hapus. Kalian beralih ke bagian bawah, cari menu format dan pilih yang ukuran 9:16. Kalau udah seperti ini, kita bakalan tambahin video mentahannya dulu. Nanti baru kita atur untuk tata letak fotonya ya guys, biar pas di bagian teksnya. Oke, kita klik overlay, kita klik tambahkan overlay, dan kita pilih video. Di bagian video, kalian klik saja video mentahan yang udah kalian siapin sebelumnya. Lalu kalian klik tambah pada bagian bawah. Kalau udah, kalian klik pada bagian bawah, cari menu gabungan, dan pilih yang filter. Kalau udah, kalian klik aja tanda centang. Nah, di sini kita bakalan atur fotonya durasinya sampai ke akhir video mentahan ya guys. Kalian tarik aja kayak gini. Oke, kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya di bagian video mentahan, kalau kalian mau fullin, kalian fullin aja, kalian zoom. Nah, untuk di bagian foto tinggal kalian klik saja. Bagian foto ini kalian bebas mau kalian zoom juga, besarin atau kecilin. Ini ya guys, kalau misalkan aku fullin. Oke, kalau udah kita bakalan tambahin efek biar dia kelihatan lebih estetik gitu guys. Kita klik kembali lagi, kita cari menu efek pada bagian bawah. Kita klik efek video dan kita pilih yang retro. Nah, biasanya di sini aku selalu pakai yang retro, tetapi kalau misalkan kalian mau pakai jenis efek yang lain juga bisa ya guys, bebas mau pakai yang mana. Oke, aku pilih bingkai film 1. Klik aja tanda centang, lalu kita tarik durasinya sampai ke akhir durasi video mentahan. Oke, kalau udah kurang lebih hasilnya seperti ini. Bakalan aku play sebagian aja ya. I love you, but how I'm breaking. Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu. Bakalan kita simpan dengan cara kita klik pada bagian atas. Ada tulisan 720p, resolusi kita fullin. Dan tingkat bingkai juga kita fullin. Lalu ada tanda panah, kalian klik saja. Dan dia itu lagi ada tulisan mengekspor, nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian. Oke teman-teman, mungkin sekian tutorialnya, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk bantu subscribe di channelnya Erika Anura, untuk like, komen, serta share videonya. See you next video, bye-bye.